Warga Jalan Ahmad Yani, Lorong Bakti, Palembang, panik menyelamatkan harta benda dan bergegas melakukan upaya pemadaman setelah melihat api kian membesar membakar dua rumah di kawasan itu. Api baru bisa dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Diduga kebakaran terjadi akibat ulah anak korban yang merupakan ODGJ. Kebakarannya ini juga dibakar oleh pemilik rumah. Pemilik rumah ini mengalami gangguan kejiwaan. Seorang pria berumur 30-35 tahun. Saat ini sudah kami amankan di Polsek untuk kami dimintai keterangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, penyidikan masih dilakukan kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan.